Saudara Gubernur Rio Samsuar bersama Bawaslu Republik Indonesia tadi siang meninjau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batambangsal, Indragiri Hulu. Sejak Selasa pagi hingga siang, sejumlah warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap berdatangan ke TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batambangsal. Mereka mengikuti pemilihan suara ulang untuk memilih bupati dan wakil bupati. Gubernur Rio Samsuar meninjau langsung pelaksanaan PSU. Diharapkan pelaksanaan PSU ini berjalan lancar dan aman. Pak Ketua Bawaslu dan juga anggota KPU, ini semua adalah tujuannya dalam rangka untuk melihat pelaksanaan dari PSU yang ada di ini. Sementara itu, Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir mengatakan pelaksanaan PSU ini merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggara memberikan waktu kurang lebih 30 hari kerja untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Alhamdulillah per hari ini kita bisa melaksanakannya dan setakat ini juga berjalan lancar meskipun tadi pagi hujan cukup lebat ya, ada keterlambatan kurang lebih 10 menit ya. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batambangsal ini ada pemilih dalam daftar pemilih tetap 307, kemudian ada daftar pemilih DPTB ya atau menggunakan KTP itu sebanyak 17. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan Misbah merasa bersyukur pelaksanaan PSU berjalan lancar dan menghormati seluruh proses dan aturan yang berlaku. PSU ini akan bisa berjalan lancar, apapun nanti penghitungan hasilnya tentu kita harus sama-sama menghormati atas dari proses yang berjalan ini. Dan tentu kewajiban Bawaslu untuk mengawasi proses ini. Di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batambangsal tercatat sebanyak 324 suara pemilih untuk mengikuti pemilihan suara ulang. Dari Kabupaten Indragiri Hulu, Musdiansyah, TVRI Riau melaporkan.